Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, senantiasa berbahagia, dan segala aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu saudara-saudari mahasiswa, pada minggu ke-6 ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mempelajari dua materi yang berkaitan dengan 1. Keterampilan mengajar 1, 2. Keterampilan mengajar 2. Pembahasan pada sesi ini yaitu keterampilan mengajar 1 terdiri atas keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan menjelaskan. Keterampilan mengajar 2 terdiri atas keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Setelah mempelajari modul keterampilan mengajar 1, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan 1, bertanya dalam proses pembelajaran, 2, memberikan penguatan dalam proses pembelajaran, 3, mengadakan variasi dalam proses pembelajaran, 4, menjelaskan bahan materi pelajaran dalam proses pembelajaran. Sedangkan modul keterampilan 2, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan 1, membuka dan menutup pelajaran, 2, membimbing diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran, 3, mengelola kelas, 4, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Demikian video sapaan pada sesi kali ini. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.